Jamaluddin, 27 tahun, warga Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung, meninggal dunia setelah kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Batin Manggunang, Kota Agung. Diduga korban tak sanggup membayar biaya administrasi RSUD tersebut. Berita tersebut viral di sebuah akun Facebook. Korban ditemukan di sebuah gardu pos Kamling. Sebelumnya, Jamaluddin didiagnosa CHF, gejala sesak nafas, badan lemas disertai jantung berdebar-debar. Keterangan pihak rumah sakit, pasien meminta pulang secara paksa. Petugas sempat melarang karena kondisi korban masih cukup kritis. Masih banyak pasien, kita kan nggak megang cuman itu aja gitu loh. Sementara semuanya harus diperiksa, semuanya harus ditangani gitu. Jadi kalau seandainya dia kabur ya bukan pengamanannya yang kurang, tapi memang merekanya saja sudah dua kali, sudah ketangkep dua kali gitu loh. Artinya memang dari merekanya yang ingin kabur. Kaburnya pasien dari ruang perawatan membuktikan lemahnya pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah Batin Manggunang, Kota Agung. Dari Tanggamus, Lampung, Rizky Rasnov, Sabure TV melaporkan.